Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi nurihi tatimmu al-hidayat wa bi 'izzatihi tatimmu al-kamalat. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nasta'dihi huwa. Na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah. Yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ بسم الله ما شاء الله لا يسرك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرك السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله Bismillah, masya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah mastaqam تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتن Kakita in laylil muslimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabimu dinamu bi'aradin minad dunya rawahu muslimun. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah redha ke atasnya. Bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersegeralah kamu dengan mengerjakan amal-amal soleh sebelum datang menemuimu fitnah ujian yang berat terhadap iman. Seumpama potongan juzuk-juzuk malam yang sangat gelap, di mana seseorang beriman di waktu pagi kemudian di waktu petang menjadi kafir.
atau seseorang yang masih beriman di waktu petang kemudiannya menjadi kafir kepada esoknya. Wa yusbihu kafiran, esok pagi menjadi kafir. Dan seterusnya menjual agamanya dengan sejumlah nilai yang bumi yang sangat sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasu ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang berbahagia Tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, pimpinan jatah puasa surau yang hadir, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, tuyuhur rahmat, tetamu Allah. Yang semuanya didoakan kebaikan al-khair, assalamah kesejahteraan, al-yusru kemudahan, wal-afiyah kesihatan dunia ilal akhirah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala terus menempatkan kita dalam majlis seumpama ini. Ianya bukanlah berlaku secara kebetulan, maka ianya sebuah takdir yang mana sebuah takdir yang indah, dan kita pun memang suka dengan majlis seumpama ini, memang kita jadualkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita nak dicari tuan-tuan, 24 jam, 8 jam kita bekerja, bertugas, cari rezeki, kemudian mungkin 6 jam, 5 jam kita tidur, dan ada sela-sela masa untuk kita makan. Mungkin ada yang nak berkebun, berjoging. Namun di manakah masanya untuk kita belajar? Di manakah masanya untuk kita berjamaah mengimarahkan rumah Allah? Kalau tuan-tuan tanya kepada saya, jawapan yang paling baik, yang paling tepat ialah bainal maghrib wal isyak. Kalau ada urusan antara itu tuan, boleh kita tolak selepas isyak. Namun maghrib dan isyak, bainal dan maghrib isyak adalah masa yang cukup baik untuk kita mengibarahkan rumah Allah. Untuk kita ijlis bina wa nuhisa, kita duduk sebentar, kita garap keimanan kita, kita menyambut ingatan sabdaan Rasulullah SAW, antaranya sab'atun yuzilluhumullah yawmal la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan, antaranya ila warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan lagi dalam syarat sebut termasuk yashmulu alaihi nisa, termasuk wanita apa dia yang hatinya tergantung-gantung ke masjid. Maksudnya masjid ni rumah kedua. Rumah pertamanya rumah dia lah, rumah kedua yang banyak masa yang dihabiskan ialah di rumah-rumah Allah. Maghrib, isyak, subuh, zuhur dan asar di tempat kerja kita, di masjid, di lokasi ataupun di tempat kita bertugas tempat. Yang kedua tuan-tuan, ini adalah perhimpunan solihin. Ingin menyebutkan tuan-tuan, Malaysia kita didatangi oleh
Bulan Hamsan. InsyaAllah tuan-tuan semua maklum tuan-tuan ni, Dr. Ali Jumaah, ulama besar daripada Tanah Mesir. Subhanallah tuan-tuan. Kemudian besok Habib Umar Bismillah daripada Hadramaut Yaman akan hadir. Subhanallah tuan-tuan. Besok pula Lusa, semua pelajar-pelajar Yaman, mungkin tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan yang mengaji di Yaman, mereka ada pertemuan di Bukit Canggang. Pertemuan itu tutuplah tuan-tuan ni, untuk pelajar-pelajar khiris daripada Yaman bertemu dengan Allahumussalam Habib Umar. Kemudian tuan-tuan, hari Jumaat ni mana ya? Di Masjid Putra. Jadi tuan-tuan, inilah perhimpunan orang-orang soleh. Kita kena berasa berbanggalah tuan-tuan ya, hadir tempat kita, kita ambil manfaat yang besar. Dalam kita Syewana Patali disebutkan tuan-tuan, kita boleh kelim di akhirat. Majlis umpama ini, majlis para ulama, para habaib, para kiai, ulama-ulama ni, kita boleh kelim di akhirat. Di akhirat tuan-tuan ada tempat kita kelim untuk menuntut antara satu dengan yang lain. Allah, aku pernah hadir dalam majlis ilmu ini, wahai Allah. Aku hadir dalam majlis zikir ini, wahai Allah. Majlis maudhi, majlis ulama, majlis para kiai, majlis orang-orang baik, orang-orang soleh, majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat. Maka inilah yang perlu kita fikirkan di saat-saatnya. Apa dia? Saat iman kita diuji. Ini tak kita sekirah kita pada mana. Baiklah tuan-tuan, sidang jemaah berarti Allah SWT, saya bawakan sepotong hadis. Hadis ke-28 dalam kitab Hadis Akhir Zaman. Susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Ataupun nama sebenarnya Al-Alim rahimahullah telah pun meninggal. Dan kita tuan-tuan, Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Tuan-tuan, hampir setahun lebih meninggalkan kita. Pada hadis yang ke-28, ujian dahsyat terhadap iman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Telah dibacakan di awal tadi matan hadisnya. Terjemahannya, bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah, ujian yang berat terhadap iman. Seumpama malam potongan juzuk malam yang sangat gelap. Seseorang yang beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang telah menjadi kafir. Di waktu petang masih lagi beriman, kemudiannya keesokan harinya, pagi harinya menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan nilaian harta benda dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah SWT, sebenarnya tuan-tuan, hakikatnya kita semua yang hadir dalam surau yang mulia ini, kehidupan kita, kita telah, kita sedang dan akan terus diuji. Sama ada ujian itu datang daripada dalam tubuh badan kita, hawa nafsu kita. Datang daripada persekitaran kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, pasangan isteri ataupun suami kita, jiran tetangga kita, ipar buai kita. Ujian juga datang daripada dunia yang sedang kita duduk ini. Harta kita, pangkat kita, apalagi tuan, keturunan kita, sebutan nama kita, syuhrah kita. Ujian juga datang dengan penampilan kita, pakaian kita, wang ringgit kita. Maka tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, antara solusi yang ditunjuk An-Nabi SAW kepada kita ialah badiru bil a'mali salihah, bersegeralah dengan mengerjakan amal-amal soleh. Timbul persoalan, kita nak beramal, kita nak mengerjakan amal-amal soleh. Amal ini dia ada starting point dia dengan ilmu. Mana mungkin kita nak beramal tanpa ilmu? Mana mungkin kita nak bersolat, kita nak pergi haji, nak pergi umrah, kita nak berzakat, nak melakukan amal-amal? Malikan amal itu mubtada'nya ialah dimulai dengan ilmu. Al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu pula kena mengaji. Ilmu itu kena mendatangi.
Tuan-tuan kena datang kepada ustaz, tuan-tuan kena datang ke majlis-majlis pengajian, tuan-tuan kena hadir di majlis zikir, majlis halaqah-halaqah ilmu. Tuan-tuan kena reschedul jadual. Bukan surau ini ikut jadual tuan-tuan, bukan surau ini pengajian ini ikut jadual tuan-tuan. Tuan-tuan kena ikut jadual pengajian di masjid. Tuan-tuan kena reschedul balik jadual kehidupan 24 jam ikut jadual masjid, ikut jadual pengajian ilmu, ikut alim ulama. Bukan alim ulama ikut kita. Ini satu perkara yang besar dalam kehidupan kita. Nabi SAW menyebutkan badiru bil amali soleh, maksudnya bersegeralah kamu kepada amal soleh. Maksudnya juga bersegeralah kamu kepada mengaji ilmu yang membawa kepada kamu membuahkan amal-amal soleh. Ulama menyebutkan bahawa ilmu itu terbagi kepada dua pembahagian. Innal ilma tanqasimu ila qismain. Ilmu itu terbagi kepada dua pembahagian. Ilmu yang pertama ilmu fardu ain. Ilmu yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu yang pertama ilmu fardu ain, wajib aini, wajib ain kepada setiap yang mukallaf, setiap yang balig, setiap yang sampai umur balig dan mukallaf. Yang apa nama? Kitalah tuan-tuan yang telah sampai umur, yang mukallaf. Wajib aini, tak kira siapa pun kita, kaya miskin, tua muda, susah senang. Kerja kerajaan, kerja swasta, ada pencen masih lagi bekerja tuan-tuan. Siapa pun kita tuan-tuan, wajib aini kepada kita. Ilmu apa? Ilmu ada tiga. Ilmu tauhid, yakni ilmu usuluddin, ilmu keyakinan, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fiqah. Fiqah ni banyak pembahagiannya. Banyak tuan-tuan ya. Fiqah ibadah, ni macam nak solat isyak, nak puasa, nak zakat, nak haji umrah. Fiqah munakahat. Suami, isteri gaduh. Banyak masalah yang timbul tuan ni. Suami ni penyabar tapi isteri ni banyak sangat provoke dia. Pam. Perempuan berborang. Ini asyik perempuan kurang sikit level berbibirnya. Orang lelaki ni penyabar tuan. Sekarang terlepas cakap, tanya ustaz ni macam mana ustaz ni, ni Allah, kan dah leceh tuan. Kena rujuk kepada apa nama, mahkamah lah. Kena daftar masuk mahkamah, biar kibuat pusat Allah tuan ni. Itu namanya peka munakahat. Yang lelaki pun tuan, dah kita ni jenis tuan keluar je lah tuan, ambil motor tuan pergi mengopi je lah. Pergi tenang-tenangkan balik, singgah surau kita ambil untuk semayan taubat ke pun tuan, balik tuan pergi. Allah Allah, ya Rab, semacam pekah. Apa lagi? Pekah mu'amalat. Banyak tuan hari ni orang menega sana menega sini tuan kena mengaji pekah mu'amalat. Allah Allah, pekah jinayat dan seumpamanya. Ilmu yang ketiga namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu yang bicara tentang sifat-sifat yang kita kena miliki daripada dua sifat. Yang pertama sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik-baik, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji seperti ikhlas. Ustaz saya ikhlas kan? Kita mengaji tak ikhlas pada yang kitab yang asal tuan, penawar bagi hati. Alhamdulillah tuan dan apa syarah-syarah ni, apa kata Syekh Abu Bakar Al-Muqtada Al-Mandili, ani ikhlas. Baik sangka kepada Allah. Contoh tuan ni. Dan 10 sifat mazmumah. Mazmum, dengki. Allah SWT. Dua lepas tuan, saya direstikan menziarahi seorang ulama lah, bawa umur saya lagi tuan, tapi seorang orang yang disebutkan. Saya diperkenalkan subhanallah seorang alim besar, umur 40-an. Satu negeri nas saya ziarah habis tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Miko apa yang sampai ni, ziarah dia sakit jantung. Dia pun dalam keadaan tanpa sihat. Dekat daripada Tadidul Akhawin, ustaz ni kena sihir. Ustaz ni tuan dulu
Dulu 8 bulan hafal Quran. Dan ada satu pelajar yang cemerlang menghafal Quran dalam tempoh 8 bulan hafal Quran. Dia merupakan salah seorang ahli majlis fatwa salah sebuah negeri lah tuan ni. Nah, orangnya subhanallah alim, orangnya subhanallah. Saya diperkenalkan rezeki saya dapat pergi ziarahnya, masuk ke hospital private. Tengok dia subhanallah. Allah. Bila rezeki manusia tuan sampai ulama-ulama macam ni pun nak disihir dengan tuan, situasinya agak teruk juga. Dia katanya, saya tak boleh tidur 4 bulan. Dia tak kira tuan-tuan, walim kau ni memang kena. Ha, kalau orang sihir ni Allah, 4 bulan dia tak boleh nak tidur sampai hari ni. Allah. Sebab tu untuk kita mengaji sifat mahmudah, sifat mazmumah. Jangan kita buat benda-benda yang syirik. Benda yang Nabi pernah sebut tuan-tuan, pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, besok pagi kafir. Apalagi manfaat kepada ilmu tasawuf, dia ajarkan kepada kita ilmu tasawuf cara nak manage 7 anggota tubuh badan. Hari ni tuan-tuan, kita tak punya nak kawan ni. Nama ni tuan handphone ni, dalam handphone ni ada 2 SIM card. Ada pula satu lagi orang sampai 2 handphone, dan satu sampai tu 3 handphone dia tuan. Dah kira Allah, kalau 3, 6. Macam mana nak kawan? Mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berkata-kata, 3 dah. Tangan dan kaki, 7, 5. Perut dan kemaluan. Apa ilmu yang nak ajar kita, nak kawal kita? Sebab ilmu fadha'i ini semua kena mengaji. Tuan-tuan, anak kita, isteri kita, anak sulung kita, anak kedua kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, siapa pun kita, tuan, jiran kita, orang Islam, tuan, kena mengaji. Dan ilmu ni tuan-tuan, akhirnya dia boleh bawa kita tuan-tuan daripada keyakinan, kepercayaan, belief system, iman dan tauhid, persoalan ibadah zahir, fikah, kepada perkara yang untuk dalam. Ini ilmu fatwa. Dan anda yakin tuan? Tuan-tuan pun setuju dengan saya tuan-tuan? Sebenarnya masalah yang besar dan bahkan solusi pada masalah kita hari ini sebenarnya balik semua kita termasuk yang nombor 1 dalam Malaysia ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, dalam negeri ke, semua kita tuan-tuan belajar balik ilmu fardhu ain. Bahas balik ilmu fardhu ain dan kita follow ilmu fardhu ain itu termasuk ilmu akidahnya, fiqahnya, tasawufnya. Maka itulah banyak yang berlaku hari ini tuan-tuan kerana tak mengaji. Oh ni saya follow satu grup tuan-tuan, follow geng-geng skema ni. Skema saya dapat follow orang kita juga, orang Islam kita. Duduk sedut duit orang senang-senang ni tuan. Orang habis pincin pun orang pangsanya geng-geng pincin tuan. Dan yang skema yang beli saham-saham ni tuan senang ni. 300, 1000 pun tuan. Tanya ni korang tak takut. Tuan dah tak takut tuan-tuan. Dan sekarang nak bikin duit ke? Duit. Ha? Imannya, tauhidnya pada duit-duit-duitnya. Duit dia tuan. Dia tak ada dah. Tak ada dalam hidup ni hukum hakam mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah. Tak ada dah. Yang ada hari ni duit. Kerana apa? Kerana tak selesai ataupun tak mengaji ilmu fardhu ain. Maka hari ini banyaklah orang yang beramal-amal tapi tidak beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebab tuan-tuan sering jemaah minta Allah SWT, pembagian ilmu yang kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu lain daripada ilmu fardu kifayah. Bukan maksudnya ilmu fardu kifayah ni tuan, wajib kifayah ni seorang buat maka yang lain terangkat. Tapi seorang tak mampu buat tuan-tuan, yang lain semua kena. Di tempat kita ni, kena ada orang yang mahir dalam bab pengurusan jenazah. Sama ada lelaki atau perempuan yang telah ditentukan oleh jawatankuasa masjid ataupun surau. Berlaku kematian, mereka akan uruskan. Mereka ada tim, mereka ada grup WhatsApp. Ustaz tahu ke, sebab rumah saya tuan, dia jaga jendam bilik. Satu kampung jendam bilik tu dia jaga, muslimat. Meninggal. Kadang orang biasa mandi jenazah ni, di malam dah sakit, dah berasa nak siapa pula, dah meninggal. Hak besok ada orang meninggal. Besin kalau biasa mandi jenazah ni, di badan dah sakit. Dah besok, siapa pula meninggal. Meninggal. Tuan. Jadi tim dijaga tuan. Tapi kalau tak ada orang yang boleh mandikan jenazah ni, seluruh satu karya tu berdosa. Penting tak penting? Penting. Penting. Maknanya tuan, semua ilmu penting. Fardhu ain, fardhu kifayah, kena ada yang mengetahui. Maka tuan-tuan, saya dan jemaah, situasinya apa?
badiru, Nabi pesan, bersegeralah kamu. Sebab tu dalam hadis yang disebut, Nabi SAW sebut, talabal ilmi minal mahdi ilal hadi, tuntutlah kamu, tuntutlah kamu tu perintah Nabi, arahan Nabi. Suruhan Nabi apa dia? Daripada buayan sampai ke liang lahat. Maknanya menuntut ilmu itu fatrahnya, sifatnya mustamirah, berterusan, senantiasa. Senantiasa. Tidak ada tempoh nuktah berhenti kita mengaji. Mengaji ni sampai bila-bila. Saya pun sama dengan tuan-tuan ni. Dulu ceramah setiap hari, 7 hari 7 malam. Ustaz-ustaz ni kena tegur juga kan. Kerana ustaz-ustaz ni biarlah ustaz-ustaz tegur tuan-tuan. Saya pun mengaji Sabtu. Tak mengajar lah mengaji kat pondok jenderam tu. Mana lagi? Rabu malam esok kita penawar berganti. Isnin baru mazi tuan-tuan. Bila kita mengaji pun kita tahu banyak benda yang kita tahu. Ada masa kita mengajar, ada masa kita kena mengaji. Tuan-tuan. Jadi tuan dan jemaah mati oleh Allah SWT, badiru bil a'mali salihah qabla an ta'tiyanul fitnah, sebelum datang ke atas kamu fitnah yang melanda. Fitnah apa? Fitnah kepada iman yang ada dalam hati-hati umat Islam. Tuan-tuan, bukan nak cerita pasal fitnah sebelum fitnah datang. Maknanya kita fitnah kepada kita ni baina aidina. Terjemah macam mana tuan-tuan? Fitnah ni berada depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan kita. Macam-macam lah isu hari ni tuan-tuan tahu tuan, macam-macam isu yang berlaku. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak mampu yufariku ma bainal haqqi wal batil. Saya nak ambil isu yang lama sikit ni tuan. Isu apa? Allahu akbar. Mentega terbang. Lama dah pula ustaz, tak isu baru. Tak apalah, sebut isu lama lah. Saya tuan-tuan kat sini, saya malam besok kat Semenyih. Malam sebelum ni dekat USJ. Kan pusing punya tempat, jumpa orang soleh ni macam-macam tempat. Dan hari ni jumpa dekat Panatul Sehon. Tengah hari tadi dekat Kanajaya. Jadi jumpa-jumpa orang macam-macam, orang macam-macam, subhanallah. Ustaz, okey je mentega terbang. Tuan-tuan yang cakap saya okey je mentega terbang tu. Tengok dah atas bawah. Kalau dia datang nak bertanya tak apa, tapi kalau nak bujah saya bukan tuan. Nak bujahkan. Belak apa yang okey je tuan? Tengok tuan-tuan, rosaknya seorang ayah yang dianggap sebagai pemimpin. Tuan-tuan sebagai ayah, sebagai suami, Sabtu Ahad kita pergi pasar, kawasan Bandar Tun Sri Ronin tuan, kita bawa RM50, RM100. Bawa sejumlah wang. Tuan-tuan ada ayam, ada ikan, ada sayur. Sayur ni macam-macam lah, sotong, ada yang murah, ada yang mahal tu ikut. Oh ni dah lama, ni segar, ni baru sampai. Tuan-tuan, kita akan pilih yang baik-baik. Kita akan ambil yang baik-baik, sayur yang segar, ikan yang baik, daging yang bagus, udang, sotong yang bagus-bagus. Walaupun mungkin mahal sikit, tapi kita nak bawa yang baik-baik, yang segar-segar, yang elok-elok kepada mereka yang di bawah tanggungan kita. Anak-anak kita, alung, angah, aci, usu, kepada isteri kita. Bukan seorang ayah yang baik, bukan suami yang bagus. Dia bawa, repeat, dia bawa ayam yang murah, ayam kampung yang elok. Dia beli daging yang tak berapa elok, daging ikan yang segar, ikan yang tersegar. Dia suguh, isteri dia pilih pula. Nak masak ikutlah, nak masak yang buruk kan. Tak. Pemimpin, ayah, suami yang baik, dia akan pastikan yang pagi baik, yang bagus-bagus, yang segar-segar untuk anak isterinya tuan-tuan. Dan dia tak bagi kepada anak isteri dipilih. Seorang pemimpin. Maka oleh sebab itu tuan sedang jemaah mati Allah SWT, ini perkara besar. Fitnah yang sedang melanda kepada kita hari ini tuan-tuan. Balik kepada ilmu. Maka kita kena ada ilmu. Tuan-tuan dulu tak ada handphone, okey. Saya masih ingat. Kita dah ceramah 20 tahun tuan-tuan. Dulu kalau tuan-tuan ingat lepas maghrib ya, sebagian pada jemaah kita pecah berdua. Tuan-tuan tak ingat? Saya ingatlah sebab itu saya di depan. Ji, mana Ji? Oh, saya nak balik rumah lah. Mana? Nak tengok berita. Berita jam 8. Tengok berita dah jam 8. Ustaz tengah ceramah lagi. Sempat makan dan balik lagi. Cerita lah, apa berlaku kat Malaysia. Sekarang ni dah tak ada tuan-tuan. Semua cerita, berita, khabar sampai ke handphone kita. Masalah yang besarnya, setiap daripada adakah kita memiliki ilmu. Ilmu, yang mana dengan ilmu tu, berita sampai ke depan handphone kita baca, kita boleh buat keputusan. Oh, ni salah. Ini hak, kita kena sokong. Oh, ni batil. Ada pula yang datang ni tuan-tuan. Orang yang sokong apa nama?
kahwin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, tuan. Dengan ilmu yang kita ada. Ha, tuan. Dengan kita mengaji sirah, kita mengaji sejarah, kita mengaji tafsir, apa yang berlaku kepada Nabi Allah Lut. Balak yang sampai kepada di Jordan. Saya dah sampai di tempat tuan-tuan, nak turun ke tempat Dead Sea tuan-tuan, turun dua kali, telinga ni berdesing dua kali kerana rendahnya kawasan itu daripada aras laut. Aras laut ni dia rendah. Tempat itu tuan-tuan Allah turunkan bala, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Kerana apa? Kerana buat satu maksiat, dosa yang tak pernah dibuat oleh makhluk manusia sebelum, makhluk mana pun tak buat. Kerana apa? Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Allah turunkan balak dan musibah. Maka hari ini tuan-tuan, perkara itu berlaku kepada kita. Apa sikap kita? Apa sikap kita? Oh besar tuan-tuan, kita diuji iman kita. Bukan sekadar semayang, bukan sekadar pergi haji, bukan sekadar pergi umrah. Sikap kita tuan-tuan. Kenapa? Iman akan terus diuji. Kaqita'il lailil muslim, kata Nabi SAW, seumpama potongan juzuk-juzuk malam yang makin gelap. Kaqita'il, potongan juzuk lail, malam yang makin menggelap. Tuan-tuan, petang tadi sembahyang asar, tuan-tuan keluar, gelap dah hari ni. Lepas tu masuk balik rumah tuan-tuan, tuan-tuan keluar pula, dah pukul 6 gelap, 6.30 makin gelap, pukul 7 makin gelap, 7.30 makin gelap, pukul 8. Ni sekarang kalau tuan-tuan tak nak terang lagi, ada sikit gelap tuan-tuan, tuan-tuan pergi kat Pantai Murid. Tapi dah makin gelap dah. Makin gelap. Tuan-tuan, sedang jemaah, situasi kita hari ini, cabaran kepada iman kita umat Islam hari ini tuan-tuan, nak dibandingkan hari ini makin teruk dibandingkan daripada 10 tahun, apatah lagi 5 tahun yang lalu, apatah lagi tuan-tuan sampai untuk masa tuan-tuan semalam dengan hari ini. Hari ini lebih dahsyat, besok lebih dahsyat. Situasi-situasi yang dihadapkan kepada kita, permasalahan-permasalahan keimanan. Bahkan Nabi sebut dalam matan hadis ini yang dahsyat, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kamu akan lihat berpagi-pagi seorang itu beriman, ada iman. Petang tak sampai berapa jam, wa yumsi kafiran, dia telah menjadi kafir. Ataupun petang dia seorang mukmin, yumsi mu'minan, masa petang tu naik, wa yusbihu kafiran, besok pagi-pagi dia telah menjadi kafir. Tuan, kalau kita tengok baca hadis ini pun kita rasa terkejut, apatah lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi SAW digambarkan tuan-tuan, hadis-hadis fitnah akhir zaman ini, Nabi SAW berceramah kepada sahabat-sahabat tuan-tuan daripada pagi sampai duha, sambung sampai zuhur, sambung sampai asar. Hadis daripada Zaid bin Amr bin Akhtab Al-Ansari, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa qatabana hatta hadarat adh-dhuhr fa nazala fa salla thumma sa'ida al-minbar wa khataba hatta hadarat al-'ashr thumma nazala fa salla thumma sa'ida al-minbar hatta gharbat asy-syams fa akhbarana ma kana wa ma huwa ka'in fa a'lamuna ahfazuna rawahu muslim. Ini cerita Nabi SAW, cerita sampai pada pagi sampai waktu maghrib. Nabi cerita tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Disebutkan satu riwayat lain, ada para sahabat yang menangis terisak-isak, merah biji mata, takut dan gerunnya mereka dengan zaman yang Nabi SAW cerita, Nabi SAW khabarkan. Ada pula di antara para sahabat yang pingsan kerana takut dan gerun kepada zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut riwayat daripada Abu Hurairah, pada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariban wa tuba lil ghuraba, Islam mulai kembang dalam keadaan asing dan akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Tuan-tuan, tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca apakah keterangan al-alim Syekh Muhammad Ahmad Fahmi Zamzam. Tuan-tuan, hadis ini menerangkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya ujian iman
kepada iman seseorang di akhir zaman. Saya duduk terang ni tuan-tuan ni, cerita kat tuan-tuan, kita semua diujilah. Kadang campur plus pula ujian dalam rumah tangga, ujian isteri kita, ujian anak-anak kita. Tuan-tuan pun sama juga, kan? Campur dengan ujian ni lah yang isu-isu hari ni tuan-tuan, macam-macam isu berlaku tuan-tuan ni. Seseorang yang beriman di waktu pagi, kata penyusun, tiba-tiba menjadi kafir di waktu petang. Begitu pula dengan seseorang yang masih beriman di waktu petang, tiba-tiba besok paginya dia menjadi kafir. Kita pun pelik hari, macam mana ustaz? Tuan, saya suka nak ulang kan tuan-tuan ni. Kita di Nusantara ni, Allahumma salli salam, Syekh Abdullah Fahim tuan-tuan, ulama Falak, ulama Pulau Pinang, semasa kita nak merdeka dulu, dia telah keluarkan satu takhrij bahawa kita, akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Suka sedikit mengingatkan diri saya dan sekalian yang hadir tuan-tuan, kira ustaz saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira ustaz saya Asy'ari, akidah saya. Namun yang menjadi cabaran kepada saya dan tuan-tuan, tuan, kalau kita bercakap, kita menghuraikan mengenai wujudullah, Allah SWT wujud, Allah SWT memberikan rezeki, Allah SWT qadim, Allah SWT dengan sifat yang wajib 20 tu, adakah kita cakap, faham kita sama dengan apa yang sepatutnya difahamkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini cabaran. Kalau ustaz, macam mana tu ustaz? Kalau kita tak mengaji tuan-tuan, dengan kitab-kitab kuning, kita tak lepas, tak masuk. Apalah penting ustaz? Ya penting. Atuk-atuk kita dah bermujadah mengaji 35 tahun, 32 tahun, 15 tahun di Kota Mekah. Balik kat Malaysia ni tuan, buat kitab, tulis untuk anak cucu, kitab-kitab kuning ni banyak. Kita yang anak cucu tak sedar diri, tak nak ambil mutiara yang besar. Dan kitab-kitab yang ada tuan-tuan memang dah saring habis daripada pahaman-pahaman yang pelik bin ajaib yang ada tuan-tuan. Tuan, kita cerita pasal akidah ni tuan, banyak. Saya dah pernah sebutkan dulu tuan, dalam dunia negara umat Islam ni ada dua negara kita dah tolak awal-awal. Yang pertama negara Iran. Sebab ustaz, akidah pemerintahannya Imamiyah, Syiah Imamiyah. Yang kedua negara Oman, sebelah Yaman. Dia mazhab akidahnya Khawarij Abadiyah. Kita dah tolak awal-awal. Maknanya tuan, yang lain-lain okey, Mesir okey, negeri Jordan okey, semua okey tuan. Semuanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membentuk faham majoriti umat Islam. Sebab tu tak ada orang pergi mengaji kat Syiah, mengaji kat Iran, confirm di Syiah. Balik dia akan menjadi pewaris Syiah. Tak ada orang mengaji kat Oman. Namun orang Oman tuan, banyak pelajar dia pergi mengaji kat Jordan, buat master, buat PhD. Orang hantar kat UAE pun ramai orang Oman. Dia ada satu style kopiah. Kita pakai kopiah. Dia ada satu style untuk bahasan orang Oman suka pakai kopiah tu. Saya pun pelik, kenapa orang kita suka pakai kopiah tu? Tapi saya tak tegur lah orang kita tu, ada satu kopiah yang cantik tinggi tu. Orang Oman sampai sepakai. Kata saya tak payah pakai lah, pakai lah kopiah lain tuan ni. Itu pakaian orang Oman. Orang Oman ni Abadiyah. Satu cabang mazhab tuan ni. Jadi macam kita, saya sebut ni tuan, tuan-tuan tak dan tuan-tuan. Ustaz saya nak mengaji lah tuan. Tuan-tuan tak dan. Tak dan ni tak sempat kata orang Terengganu tuan. Habis kita mengaji akidah kita. Saya mengaji tak terlalu banyak. Firaq, perpecahan akidah milal dalam Islam ni terlalu banyak. Nabi Muhammad sebut 70 di 73, 72 Nasrani, 71 Yahudi. Pecah ni 73. Lama dah. Ni kisah lama tuan. Terlalu panjang. Syiah, Khawarij, Jamiah, Mu'tazilah ni. Madrasahnya besar-besar. Kita ni yang betul. Maka kita kena mencari ilmu kita tuan-tuan, kita mengaji bagi dan faham kita betul. Dan pasal apa ustaz ujarnya? Pasal nak jawab nanti kat lubang kubur, datangnya dua malaikat, kita seorang-seorang, kita nak jawab jawapan yang benar, jawapan yang sahih, jawapan yang lancar. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanu ikhwanuka. Hadis samping tuan-tuan, sepanjang kehidupan kita sebelum kita meninggal ni, bila orang cerita macam-macam pasal agama, kita tahu. Oh ni salah, dulu ada orang cerita, oh Nabi Muhammad ni mukir janji, bawa orang pergi haji, tak pergi haji tahun tu. Kan dulu pernah viral kan? Tuan, saya masa dia sebut tu, saya dekat parlimen, saya ingat lagi, saya dekat parlimen, saya bertugas lagi. Saya ada ilmu kan, salah lah. Orang tu cakap salah kan? Apa pula Nabi pernah bohong lah, orang kata sidik Nabi macam mana? Tahap tu tuan, maksudnya kita ada ilmu, kita tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang salah. Syarat tuan-tuan, ujian yang kita akan hadapi kepada iman
sangat dahsyat, memerlukan balik kepada ilmu. Akidah kita, pekah kita, pekah Imam Syafi'i. Dan meraihkan mazhab-mazhab lain. Kita bawa Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i. Lain ni pula ada ustaz. Mana tuan-tuan yang hina, yang cerca, kalau tuan-tuan perasan dekat Facebook ada tuan-tuan. Ini kita pun tak tahu dah, ini zaman fitnah. Maka jangan kita heran dengan kata-kata dengan hujah-hujahnya. Inilah fitnah yang sedang berlaku. Jadi tuan-tuan, sebenarnya jemaahkan last sekali. Ya bi udinahu bi ardin minad dunya qalilin. Mereka menjual agamanya dengan nilaian dunia yang sedikit. Hati-hati tuan-tuan. Perkara yang paling besar dalam hidup kita, iman, tiba-tiba dijual. Hari ini orang jual anak, ada jual isteri, ada jual maruah, ada tuan. Dahsyat tuan. Yang paling dahsyat je, jangan kita jual iman kita nak ditukar dengan harta benda dunia. Wal iyazu billahi min dzalik. Kita jauh daripada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan sekali itu, maaf kepada hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisa'il muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'ala minal muslimin al-qawla wa yattabi'una asana. Allahumma ya muhawwilul ahwal, ya karimu, ya muta'al, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bi barakati syahri Ramadan wa syawal. A'in alaina sinin ba'da sinin wa ahwaman ba'da ahwam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarukana min ba'di tafarukum ma'sumah. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مقدام يا الله بفضلك بجودك بكرمك يا كريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله